Tak payah. Ya kau. Ini benda ulang macam ni. Ha, macam ni lah. Rosak negara kau ni. Terus bagi duit lah. So. Baru-baru ini pihak KPDN Melaka dan pihak KPDN Negeri Sembilan telah bekerjasama menumpaskan satu jenayah perdagangan iaitu mematahkan aktiviti mencuri diesel bersubsidi oleh syarikat tidak bertanggungjawab terutamanya di sempadan kedua negeri itu. Usaha itu bukanlah kali pertama dan tidak akan berhenti. Jaringan kerjasama itu akan diperluaskan melalui operasi bersepadu meliputi pelbagai aspek. Difahamkan modus operandi sedikit itu adalah membeli diesel maksimum di setiap satu stesen minyak bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa dan bahan api itu akan dijual ke pasaran haram khususnya pihak industri pada harga yang lebih tinggi. Pihak KPDN memberi amaran keras ke atas mana-mana individu atau syarikat yang berkaitan supaya mematuhi perundangan yang ditetapkan. Mana-mana orang yang melakukan kesalahan penyelewengan diesel boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerja-kerja jenayah macam ni siapa ajak? Buat sendiri tahulah. Ya. Nak buat jenayah tahu sendiri lah. Jenayah lah ni. Orang bagi kau permit, so beli dekat pemborong yang kita dah bagi nama. Tapi kau pergi curi kat stesen tu, kira jenayah tu. Ah, curi lah tu. Itu barang ada subsidi. Kau kena beli barang yang pakai harga industri. Mula-mula dia rasa petak muka tu kan? Dia rasa macam petak. Ya. Ini benda ulang macam ni. Ha, macam ni lah. Rosak negara kau ni. Terus bagi duit lah. So pergi beli sana. Standby lori. Tapi banyak tu. 3,000 liter tu. Berapa jam punya tu kerja tu? 3 jam dapat 3,000 lah. So ingat satu ni 9 tu ni. Tampil sikit. Berajar sikit. Betul tak kalau kerja-kerja jenayah macam ni boleh masuk penjara? Tak tahu eh. Apa saya bagi tahu lah. You semua minyak yang 3,000 liter tu semua you sendiri simpan lah. You ambil dekat stesen minyak, you tuang sini, so you pergi balik, you tuang lagi. Modified sendiri ni? Panjang terus. Dia panjang kan? Ni sedut dalam ni. Wah, banyak. Banyak dia ni. Ya. Ni. Yang ni, yang naik atas ke yang ni? Masuk sini. Ni penuh ni? Satu. Satu. Hari ni Melaka dengan Negeri Sembilan berjaya menumpangkan satu sindiket lah. Itulah, kau jangan ingat Negeri Sembilan tak ada mata-mata. Kalau tak ada mata-mata, kita ada hero pengguna. Kau jangan lupa like, follow, share Facebook KPDN Negeri Sembilan. Untuk korang letakkan apa-apa komen ke apa ke, boleh. Ataupun ada aduan ke apa ke pun boleh. Right? Okay bro. Terima kasih.